Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam buat sedulur-sedulur, konco-konco bunda semua, dimana saja berada, bagaimana kabarnya bunda semua, muka-muka dan badan sehat, tidak ada sakit, dan dimudahkan segala urusannya dan berbahagia selalu bersama keluarga. Bunda hari ini mau membuat bakso dari daging sapi. Nanti bunda akan ke pasar ya, ini dagingnya ini setengah kilo, satu setengah kilo. Nanti akan bunda tambah setengah kilo supaya pas 2 kilo. Nanti akan bunda giling di pasar daging yang ada di Wosi. Akan kami tambahkan setengah kilo lagi supaya pas 2 kilo. Bumbunya ini ada bawang putih, nanti pakai bawang goreng, lada dan masako. Hanya ladanya belum ada, nanti bunda beli di sana. Dan diberi daun bawang supaya harum. Ini bunda beli 2 ikat, harga 10.000. Sudah bunda cuci, nanti tinggal dibawa ke penggilingan daging. Ini persiapan untuk pertemuan keluarga minggu yang akan datang. Bunda akan buat sekarang. Ikuti terus keseruan bunda untuk membuat pentolan atau bakso daging sapi. Ayo. Pulang dari pasar, hasil daging yang digiling tadi 2 kilo. Nanti kita lihat setelah dibuat bakso jadi berapa ya. Ini tadi kan bersebelahan dengan penjual daging, bersebelahan dengan penggilingan. Daging di Manokwari ini 1 kilo 140. Bagaimana di tempatnya bunda, daging berapa? Terus di kolom komentar ya, supaya bisa membandingkan daging di Papua dan di Pulau Jawa. Ini bunda akan membuat pentolan, lagi rebus air dulu. Ikuti ya bunda semua. Rebusan bakso sapi atau pentolan. Ini yang terakhir, nanti akan kami timbang kira-kira 2 kilo jadi berapa bakso ya. Dan ini yang sudah matang.
sebentar lagi Bunda akan timbang. Ikuti terus ya Bunda. Jadi dua tempat. Karena masih panas, tunggu dingin baru Bunda timbang. Ini baru diangkat, ini masih panas. Dan ini yang sudah duluan kita cetak-cetak. Akan Bunda timbang dulu. Kira-kira jadi berapa ya, 1 kilo daging atau 2 kilo daging setelah matang. Ini akan ditambah lagi karena kurang, ini 1 kilo Bunda. Penuh tempatnya ini. 1 kilo pentolan masih ada. Banyak ini. Ini yang tadi 1 kilo ya. Ini lagi 1 kilo, jadi 2. Dua masih ada nih. Ini yang tadi 2 kilo tambah 1 kilo lagi. Satu kilo, 2 kilo, berarti 3 kilo ya. Karena ini sudah penuh, Bunda pindah di tempat yang kosong tadi. 3. Ini yang 3 kilo. Ini yang 1 kilo lagi ya Bunda. Ini tadi 2. Ini 2 kilo tadi. Ini 1 kilo. Dan yang 1 kilo lagi ini. Jadi itu sudah 4 kilo. Ini yang terakhir yang belum ditimbang. Ada 1 kilo lagi enggak? Ini yang terakhir enggak ada 1 kilo ya. Kurang 5 on baru 1 kilo. Jadi dapatnya 4 kilo, hampir 5 kilo. Dari 2 kilo daging hampir 5 kilo. Kurang 5 on 5 kilo. Ini karena tadi beratnya mungkin ditambah karena ada tepung kanjinya, tepung sagunya yang sampai menjadi 5 kilo. Oke, Bunda-bunda, sampai di sini pembuatan bakso daging sapi sudah selesai. Dan terima kasih bagi Bunda-bunda yang sudi untuk menonton, like, share dan komen. Semoga Bunda-bunda semoga keadaan sehat, diberi kemudahan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa berbahagia dan bersyukur selalu. Insya Allah yang menonton video Bunda sampai full, Bunda juga akan membalasnya sampai full ya. Jadi menonton itu jangan harus setengah-setengah, 2-5 menit, kalau bisa sampai selesai. Insya Allah yang menonton Bunda akan Bunda balas kembali komen-komen yang belum sempat Bunda balas. Minta maaf saja, insya Allah akan kami balas. Oke Bunda, sampai di sini. Assalamualaikum.